saya tahu bahwa Pinipa sudah melakukan studi riset yang cukup lama untuk membuat standar sebetulnya ya, bagaimana toilet yang dikembangkan di Jakarta. Saat ini dicoba di halte bis Transjakarta baru 2. Selanjutnya akan dikembangkan, bukan di trotoar Pak, tapi dikembangkan di pasar. Persoalan kita ini pasar, pokoknya di mana tempat orang banyak di situ harus kita bangun smart toilet, dan kemudian di taman-taman kota harus, karena bukan hanya smart tapi limbahnya diolah. Karena masuk ke sini itu harus tapping, tap gitu kan, maka harus bayar. Jangan semuanya digratiskan, karena semuanya digratiskan tidak baik. Bayar, langsung dipotong, tapi semuanya harus non-tunai. Paling mahal, saya bilang Pak Bekti, paling mahal 2.000 perak. Paling mahal. Ya. Bukan dari sisi nilai uangnya, tapi kewajiban dia supaya dia merawat. Supaya ada kewajiban bagi dia. Ya.